Sejak kita umumkan ekonomi madani disambung dengan pelan perindustrian negara dan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, tanpa kecuali kita tekankan keperluan kita meningkatkan keupayaan industri halal. Dalam kunjungan saya baru-baru ini ke negara China, presidennya, presiden Vietnam dan Perdana Menteri Vietnam, Laos, Kemboja, itu tanpa kecuali membicarakan soal industri halal. Dan pertemuan saya dengan Perdana Menteri Jepun, Presiden Korea di Jakarta baru-baru ini, industri halal disentuh. Jadi ialah satu kerugian besar kalau kita tidak memberikan perhatian. Nah, kalau pengiktirafan itu telah diberikan kepada Malaysia. Jadi pertama saya tanya kepada JAKIM yang mempelopori industri dan persijilan halal, kerana dari pengiktirafan itulah maka berkembangnya industri halal dan usaha HDC, Halal Development Corporation, dan kini Matrid yang harus menyelaraskan dari sudut industri. Sebab itu saya tekankan kepada rakan-rakan, pertamanya JAKIM, yang sekarang ini saya telah minta TPM Tun Sri Zahid untuk menyelaraskan kegiatan industri ini termasuk persijilan halal. Ia sampai ke tahap di mana dunia anggap Malaysia ini agak ke depan. The issue certification has been largely recognized by the international community and nations, and Malaysia is the epic. Countries and industries refer to the Malaysian certification as something recognized of high standard, and we should fully utilize this, not only for halal certification, but also for the industry. Sebab itu saya minta Datuk Seri TPM dan Menteri supaya dalam persijilan ini dipastikan ia bukan saja halal, halalan tayyiban dari segi yang memuaskan, tetapi kelulusan yang lebih efisien dan cepat.